Nah, ini teman-teman ada Blue Land dengan nickname-nya Sakra BL06 dengan tujuannya Matesi. Boys banget ya. Jam 18 lewat 52 menit masuk di agen Pasar Rebo. Oh, ini ada Handoyo dengan tujuannya Jogja ya. BL06 kembali diberangkatkan dari agen Pasar Rebo dengan tujuannya Matesi. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini ada Gramas BM121 dengan nickname-nya Handsome. Ini menggunakan sasis Hino RK ya, R280. Di belakang Agramas itu ada Agung Sejati. Nah, ini dia Agung Sejati AS106 dengan tujuannya Wonogiri, SR2 HD Frame Golden Class. Wih, ganteng ya Agung Sejatinya. Nah, ini ada Garuda Mas Nah, ini di belakang BM121 masuk lagi Agramas berikutnya. Yang belakang dengan nickname-nya Pangestu. Agramas BM121 kembali diberangkatkan dengan nickname-nya Handsome. Dan ini ada Agramas yang berikutnya. Nickname-nya Panda ya. Single glass nih, cakep. Nah, ini teman-teman masuk STC Fatana ya. Wih, cakep ya. Saya biasa ngelihatnya siang nih, ini baru ngelihat malam, cakep juga nih STC Fatana nih. Wah, penumpang STC mantep banget nih. Ini masuk di agen Pasar Rebo jam 19 lewat 22 menit ya, atau setengah 8 kurang. Ini penumpangnya rame banget asli nih. Ganteng pol nih STC Patananya, kardus balap menggunakan sasis Volvo B11R.
Apa tanahnya kembali diberangkatkan dari agen Pasar Rebo. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini teman-teman ada masuk double decknya Murni Jaya nih. IDV 221. M Dewantara Ayu dengan tujuannya Bumi Ayu ya. Cakep ya boys nih. Nah, ini masuk kembali Agramas Borneo dengan tujuannya Pekalongan ya. Wih, cakep ya boys nih. Wah, cukup banyak juga itu penumpangnya Agramas Pekalongan. Agramasnya dengan tujuan Pekalongan kembali diberangkatkan SC027. Dan ini ada Rosalia Indah. HDD 198. Ini teman-teman baru masuk STJ Ano tank balap. Jam 19.57 menit atau jam 8 kurang masuk di agen Pasar Rebo. STJ Ano. Penumpangnya masih cukup ramai ya, walaupun udah malam nih. STJ Ano. Ini yang terakhir kayaknya STJ nih dari agen Pasar Rebo. STJ Anonya kembali diberangkatkan dari agen Pasar Rebo ya. Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan.